Badan Musyawarah Antar Gereja Babagnas Kabupaten Karawang Jawa Barat menggelar rapat kerja daerah. Rapat tersebut membahas program kerja Babagnas Karawang 2019 dengan terwujudnya kesatuan dan persatuan antar umat Kristiani secara oikumenis dalam bingkai NKRI. Menurut Hence Bulu, Sekjen DPP Babagnas, dalam Rakerda tahun 2019 ini, ia mengapresiasi Babagnas Kabupaten Karawang. Ia berharap bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di Karawang. Dampak yang baik terhadap masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Supaya ada sinergitas antara Babagnas dengan pemerintah, dengan lingkungan. Tentunya para pengurus daerah diharapkan dapat melaksanakan program-program yang sudah tercantum. Rapat Rakerda ini bisa lebih kepada bagaimana persatuan dan kesatuan yang ada di Karawang ini berjalan dengan baik. Sedangkan menurut H. Sujana, Kesbangpol Kabupaten Karawang, ia sangat mendukung kehadiran dan keberadaan Babagnas karena dianggap organisasi keagamaan seperti Babagnas dinilai positif dan bagus bisa membantu warga Karawang, baik dari keagamaan maupun dari sosial. Ia berharap Babagnas terus serius dalam kegiatan positifnya untuk Kabupaten Karawang. Ya, shalom, saya Hence Bulu, Sekjen Badan Musyawarah Tertinggi Nasional. Pada kesempatan ini tentunya saya mengapresiasi keberadaan daripada Babagnas Kabupaten Karawang ini yang sudah melaksanakan rapat kerja daerah yang tentunya hasilnya kami berharap supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di daerah Karawang, Kabupaten Karawang, dan dampak yang baik terhadap masyarakat serta pemerintah setempat, supaya ada sinergitas antara Babagnas dengan pemerintah, Babagnas dengan lingkungan, dan Babagnas dengan daerah. Tentunya hal-hal ini yang kami harapkan supaya para pengurus Babagnas Kabupaten Karawang dapat melaksanakan program-program yang sudah tercantum di dalam rapat kerja ini, yang akan dihasilkan rapat kerja ini, supaya bisa lebih kepada bagaimana persatuan dan kesatuan gereja yang ada di Kabupaten Karawang ini bisa terjadi. Terima kasih ya atas laporan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Organisasi keagamaan Babagnas ini saya lihat legalitasnya sudah resmi ya, sudah bagus, sudah berbadan hukum, sehingga kalau sudah berbadan hukum ini ya kita melayaninya kepada Babagnas ini ya mudah-mudahan istilahnya serius ya untuk menanggapi Babagnas ini, dan kemudian Babagnas juga mudah-mudahan kepada pemerintah daerah ini mendukung ya terhadap program-program yang akan dilakukan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Tentunya itu ya feedbacknya kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kemudian tadi saya sudah lihat ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, saya lihat sudah bersama dengan Ibu Bupati sudah bagus ya. Berarti kita tinggal menjalankan organisasi atau menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya organisasi untuk lebih bagus lagi ya. Saya lihat sudah bagus tadi untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya di Kabupaten Karawang Babagnas ini. Dari Karawang, Tim Liputan memberitakan.